Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada hari ini Umi akan membacakan buku lagi untuk Abang Yazid. Nah, buku yang akan dibacakan pada hari ini berjudul Siapa Lebih Cepat? Nah, buku ini ditulis oleh Wilma Kailola. Kemudian ilustratornya itu Diandra Lames dan penerbitnya The Asia Foundation. Let's read. Kita langsung baca ya, Nak. Iya. Kan baca. Oke, dengar ya. Iya. Pohon rambutan berbuah. Ada rambutan untuk kami. Ada rambutan untuk Bibi. Aku tahu jalan ke rumah Bibi. Segera ku gambar peta. Wah, peta kakak berbeda. Lihat, peta kami tidak sama. Mereka buat peta, toh? Kami siap berangkat. Siapa lebih cepat? Aku melaju. Dia naik apa itu, Nah? Sepeda. Kakak menyusulku. Kakak memilih arah kiri. Aku memilih arah kanan. Satu yang belok kanan. Satu lagi belok kiri. Ada pohon jambu. Arahku sudah benar. Banyak semut di pohon jambu. Aku digigit semut. Gatal sekali. Digigit semut toh? Celanaku basah. Aku kesal sekali. Ini teman-temanku. Sedang bermain apa mereka? Dia bermain tuh kawan-kawannya tenang. Semua ingin melihat petaku. Aduh. Petaku robek. Ih, karena kawan-kawannya melihat petanya jadinya. Petanya kenapa, Nah? Robek. Robek. Tenang, aku tahu. Ada tanda menuju rumah Bibi. Gapura, itu tandanya. Rumah Bibi di dekat gapura. Ini gapuranya nih, toh? Rambutan sampai tujuan. Hore! Dia nganter rambutan toh ke rumah bibinya. Abang pernah makan rambutan? Pernah. Pernah rasanya apa? Rasanya manis. Manis. Selesai. Kita izin dulu. Nah, teman-teman, izin dulu, Nak. Itu tadi buku yang berjudul Siapa Lebih Cepat. Sampai ketemu di hari berikutnya ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Ini